sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM yang keberadaannya begitu penting dalam struktur lembaga desa atau kelurahan dalam membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembangunan, khususnya pembangunan fisik pada sebuah desa atau kelurahan. Maka dibentuklah organisasi yang dapat menjadi media komunikasi dan kerjasama khususnya pada lingkungan lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti halnya kegiatan yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jalan R.A. Kartini, Kota Cirebon, yaitu acara pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kabupaten Cirebon periode 2021-2026, acara yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD LPM masa bakti 2021-2026 yang akan dikukuhkan, Muspida dan Muspika, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon dan anggota LPM yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Acara dimulai dengan penampilan tari topeng Kana dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars LPM. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian struktur pengurus DPD LPM
Kabupaten Cirebon periode 2021-2026 sesuai dengan surat keputusan DPD LPM Provinsi Jawa Barat nomor 3 tentang perubahan susunan dan personalia Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kabupaten Cirebon masa bakti periode 2021-2026. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan secara resmi oleh Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2024 tahun 2022 tanggal 16 September 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon. Dalam isi pengarahannya, Bupati Cirebon menyampaikan pentingnya komunikasi dan peran aktif dari lembaga pemberdayaan masyarakat baik di desa maupun kelurahan dalam bidang pembangunan. Kami di Kabupaten Cirebon ini akan bisa maju apabila LPM ini berperan aktif di dalam memajukan daerahnya. Lembaga pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa duduk saja, tidak bisa cuma sekedar diam saja. Tetapi LPM ini diharapkan ada inovasi-inovasi di daerahnya untuk memajukan daerahnya. Jadi di daerah itu ada potensi yang tidak kelihatan, ada juga permasalahan di daerah itu. Nah, LPM inilah bagaimana yang tadinya masalah ini bisa tertangani masalah itu, dan yang ada di daerah itu yang nilai-nilai positifnya menjadi manfaat terhadap masyarakatnya. Maka saya berharap bapak-bapak dan ibu yang baru dikukuhkan itu jangan diam-diam, dan kalau bisa sering diskusi, Pak. Karena menggali suatu potensi itu tidak bisa kita ini cuma sekedar diam. Nah, jadi Indonesia ini negara yang sangat makmur, yang sangat subur, tapi kenapa itu masih banyak tertinggal ekonominya? Karena penggalian suatu alamnya kurang maksimal. Jadi Allah ini, Ibu dan Bapak, menciptakan suatu daerah ini ada potensi-potensi daerahnya. Pada puncak acara pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon, pemberian cenderamata dari DPD LPM Kabupaten Cirebon melalui ketua langsung kepada Bupati Cirebon, dan kemudian penyampaian selamat oleh Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para camat, lurah, kuwu, kepada pengurus DPD LPM Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Acara ditutup dengan doa. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon banyak berharap terhadap LPM yang baru saja dibentukkan ini bisa membawa kemajuan di kelurahan dan di desa.
supaya Cirebon tambah maju, Cirebon tambah kantor. Kami dari Dinas PMD memiliki harapan dengan bentuknya kepengurusan DPD LPM di Kabupaten Cirebon bisa lebih mewarnai jalannya roda pemerintahan di desa, terutama dalam penguatan proses perencanaan pembangunan di desa. Dan kepada pengurus yang sudah dilantik, kami ucapkan selamat dan bekerja dengan baik. Rekan-rekan menjadi mitra kami di Dinas PMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa, supaya desa lebih maju dan lebih mandiri. Terima kasih. Karena LPM adalah lembaga kemasyarakatan desa, bisa memberikan kontribusinya yang positif untuk pengembangan pembangunan di desa. Karena di level di desa adalah LPM selama ini saya kira kurang keberadaannya, kurang nampak. Karena itu dengan dibentuknya Dewan Pimpinan Daerah sampai tingkat desa lagi, juga ini akan memberikan motivasi kepada LPMD yang ada di desa untuk bagaimana bisa memeratkan pembangunan-pembangunan yang ada di desa, karena penjaringan aspirasi keinginan warga juga awalnya dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa ini. Apalagi dengan kata pemberdayaan, bahwa memang masyarakat desa harus diberdayakan dengan maksimal mungkin, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Itu saja harapan kami, saya selaku camat Kecamatan Talun, sangat merespon sekali, mengapresiasi sekali ada LPM di tingkat kabupaten ini dan akan bisa bekerja sama dengan LPM-LPM di kecamatan dan di desa-desa sekabupaten Cirebon. Sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, yang pertama kita langsung lebih mensosialisasikan kepada tingkat kecamatan, DPC, ya, kemudian sampai ke tingkat desa, baik desa maupun kelurahan. Kemudian sesuai dengan tusi LPM itu sendiri, kita sampaikan bahwa tusi LPM adalah mitra pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Oleh karena itu harus adanya sinergitas yang antara LPM dengan pemerintah. Liputan Cirebon TV melaporkan.